Hai, selamat datang ke channel Top Terkini. Saya doakan anda sihat selalu. Hadir bersama seorang wanita sambil berpaut tangan pada majlis malam gala filem Polis Evo 3 semalam, bukanlah bermerti pelakon Syahnaz Ahmad kini sedang menjalinkan hubungan cinta. Syahnaz atau Syahnaz Ahmad Basir Ahmad, 38 tahun, ketika ditemui BH Online berkata, dia lebih selesa menyifatkan wanita itu sebagai kawan. Tiada apa, kami masih dalam fasa berkawan. Saya okey saja bawa si dia ke majlis ini sebab saya berkawan dengan semua orang, katanya ringkas. Terdahulu, Syahnaz pernah memaklumkan bahawa dirinya sedang berkawan rapat dengan seseorang, namun enggan berkongsi cerita peribadi secara terbuka. Malah nama pelakon baru iaitu Amelia Christie menjadi sebutan ramai selepas rakan baik bekas isterinya, Nur Nabila iaitu Rosie, pernah terlepas menyebut nama pelakon berkenaan. Bertanya mengenai dakwaan mengongkok kekasihnya, Syahnaz berkata, sekiranya mengawal, ia adalah untuk kebaikan. Saya rasa kalau saya kawal sekalipun, saya yang kawal, kenapa nak sibuk, suka hati saya nak buat apapun. Bagi saya, kawal tandanya peduli, kalau tak kawal tidak peduli. Ikut dia nak jadi apa itu hak dia, tetapi kawal ada banyak fasa. Kalau kawal tandanya mahu si dia menjadi yang terbaik. Kalau kawalan terlalu merepek, merepeklah jadinya. Kalau kawal ke arah kebaikan, apa salahnya daripada jadi mak rempit atau bosiah, katanya. Sebelum ini, Syahnaz pernah membuat kenyataan bakal teman wanitanya mestilah seorang yang boleh menambat hati anaknya, jebat Jaiden. Namun, Syahnaz tidak boleh menjawab sama ada teman wanitanya disukai anaknya ataupun tidak. Yang tu kena tanya jebat, saya tak berani nak bercakap. Bagi saya, apa yang saya lihat, ia boleh diteruskan lagi. Kita tengok sejauh mana, katanya. Mengulas lanjut mengenai pembabitannya menerusi filem Polis Evo 3, Syahnaz berkata dia sudah memberikan yang terbaik menerusi filem arahan Syafiq Yusuf sehingga terpaksa melalui pembedahan hidung berikutan adegan lasak dijayakannya. Sebenarnya saya banyak berhadapan dengan kesakitan ketika menjayakan filem ini. Antaranya saya ada masalah sakit gigi. Mungkin kedengaran lucu tapi cubalah berlakon ketika sakit gigi. Jadi saya bergelut dengan kesakitan dan banyak benda lain lagi seperti kecederaan di lutut. Malah saya kena menjalani pembedahan hidung berikutan habuk di lokasi penggambaran selepas menjayakan filem ini. Bagi saya itulah satu memori indah bagi saya. Jujurnya saya tidak kisah soal bayaran kerana mahu menjayakan filem ini. Disebabkan itu, saya berbangga dapat menjadi sebahagian franchise Polis Evo, katanya. Polis Evo 3 bakal menjengah 165 pawagam seluruh Malaysia, Singapura dan Brunei bermula 25 Mei ini. Filem terbitan Astro Shown bersama Scope Production turut membintangi Zizan Razak, Syahezi Sam, Nura Dennis dan ramai lagi. Terima kasih sudah like, comment and subscribe.